Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Edi H. Ariso, dan kali ini kita akan mencoba mereview sebuah alat cukur ya, yaitu produk dari Sonar. Kali ini kita dapatkan produk Sonar dengan tipe SN5802. Ini berkisaran dengan harga 80 ribuan sampai 100 ribuan ya, tergantung Anda belanjanya di mana. Dan kali ini saya dapatkan produk Sonar di aplikasi Shopee. Tapi Anda nggak hanya bisa dapatkan di Shopee aja, Anda bisa dapat di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Anda beli dengan produk yang udah terjamin tokonya. Jangan beli produk harga paling murah, nanti nyampenya lain loh. Ya, jadi Anda beli produk yang udah banyak dibeli orang, toko star seller yang paling banyak dibeli orang. Oke. Lanjut kita bahas produk Sonar SN802. Oke, sebelum Sonar SN802 ini, kemarin saya ada bahas tentang Kemei 3-in-1. Produknya sama ya, yaitu ini Sonar 3-in-1 dan Kemei 3-in-1. Oke, ini dia produk Kemei-nya 3-in-1 ya. Sama, modelnya pun sama, harganya pun sama, fungsinya pun sama, cuma beda merek aja. Nanti kita akan bahas untuk Sonar versus Kemei, kita bongkar habis. Tapi kali ini kita bahas dulu untuk produk Sonarnya. Oke, kali ini kita dapatkan Sonar ini, langsung aja kita bongkar ya. Kita lihat modelnya ya, sangat desainnya elegan ya, mewah, harga murah, tapi modelnya kelihatan mewah. Kotaknya pun cantik ya, hitam. Oke deh, untuk kemasan bagus, nggak kalah dengan produk Kemei tadi. Oke, kita langsung lanjut ke isinya ya. Kita langsung bongkar aja untuk isinya. Kita lihat bagaimana sih fungsinya, isinya, kelengkapannya, sesuai nggak dengan harganya yang kita beli. Oke. Isinya pun sama ya. Modelnya, isinya, kelengkapannya sama ya. Yaitu di sini dilengkapi dengan kabel cas. Ada minyak pelumas untuk mata pisaunya. Di sini ada kepalanya ya. Kepalanya ini bisa diganti, yaitu ada 3 macam. Ini untuk cukur rambut, bulu halus dan bulu hidung. Dan di sini ada 4 piece pengukur tapaknya. Oke, ini dia pengukur tapaknya, yang paling kecil yaitu ukuran 3 mili. Ada juga di sini 6 mili dan juga 9 mili dan 12 mili. Untuk bahannya ya, bahannya kayak melamin gitu. Udah bagus bahannya. Tuh, udah kualitasnya udah bagus ya. Untuk bahan bagus untuk produk Sonar ya, untuk produk Sonar ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada sikat ya. Ada sikat pembersih untuk membersihkan ini. Jadi harus dibersihkan agar selalu tajam, dan juga harus selalu diolesi minyak biar selalu tajam. Oke, kita lanjut ke alat cukurnya. Oke, ini dia alat cukurnya ya, dengan model minimalis, kecil, simple ya, bisa dikantongi juga kemana-mana atau dimasukin ke dalam jok motor juga bisa ya. Ini modelnya sangat bagus ya, untuk ada chrome-nya di sini dan juga warnanya di sini hitam metalik ya, dan juga tombolnya dibalut dengan warna chrome. Oke, untuk matanya kita lihat di sini lumayan tebal ya. Untuk matanya udah besi semua. Jadi alat cukur kayak gini nggak semuanya yang murah ya. Ada yang plastik separuh kayak gini, nah itu murah. Di bawah 50.000 pun ada. Tapi nggak semua alat cukur model kayak gini harganya sama, bentuknya sama, fungsinya sama. Jadi sesuai harga lah ya. Makin bagus, makin tinggi harganya. Sonar pun ada yang 50 ribuan pun ada, yang 100 ribuan ada, 200 ribuan ke atas pun ada, banyak ya untuk merek Sonarnya. Oke, untuk kepalanya ini ya, kepalanya ini bisa diganti. Ini untuk cukur rambut, ini untuk cukur kumis halus, dan ini untuk cukur bulu hidung atau bulu yang di dalam lubang yang nggak kelihatan ya. Ini yang biasa dipakai sih, yang banyak
cukur rambut dan juga cukur bulu halus. Oke, untuk selanjutnya cara menggantinya ya, cara menggantinya pun gampang ya. Ini nggak pakai baut lagi bukanya, ini gini aja bukanya ya. Jadi ini jempol di sini, ini telunjuk di sini, jempol dorong ke sana ya. Nah gitu aja gantinya. Ini dia, kita masukin. Oke, pas ya. Oke, sekali lagi jempol dorong, ini tahan aja, dorong, gitu aja. Jadi kalau nggak tahu sih bingung ya gimana, tapi kalau tahu ya gitu aja, caranya gampang. Oke, selanjutnya kita akan coba sedikit ya untuk motong bulu ya. Kita tes dulu suaranya bagaimana. Ah, ini dia suaranya halus ya, suaranya halus sekali. Tapi kalau tenaga ya kurang lebih lah sama Keme ya, model yang sama, bentuknya sama, tenaganya pun kurang lebih dengan produk Keme. Kalau desainnya samalah ya kurang lebih. Oke, baterai ya, baterai di sini menggunakan baterai charge. Ini baterai charge-nya kita bisa lihat 600 mAh ya, 1,2 volt. Ini baterainya bisa dicas. Kalau kepepet atau kalau baterainya habis, kita mau pakai bisa langsung colok ke listrik atau bisa kita masukkan baterai biasa ya, seperti baterai ABC dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba potong ya. Kita akan coba potong di sini. Ini bulunya, pertamanya ini ya. Oke, kita potong. Tuh, langsung habis ya. Ini dia bulunya. Ini tadinya, sini ya. Ini bulunya yang dipotong tuh. Tajam ya, nggak terasa kayak nggak dipotong. Oke, untuk tajamannya oke ya. Tajamnya tajam, jamin tajam. Kalau untuk produk sonar, karena ini produk udah lama, udah terkenal, ya kelas bawah lah masih ya, tapi produknya sudah bagus-bagus untuk produk sonar ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba kita tes cas ya, bagaimana sih kalau di cas. Kita akan coba tes cas, kita lihat di sini ada indikator. Oke, kalau untuk di cas ini kayaknya indikatornya hanya ada warna merah, jadi kalau penuh pun nggak ada indikator ya. Jadi kalau penuh kita kira-kira aja lah sekitar 2 jam aja udah penuh tuh ya. Jadi jangan terlalu bermalaman atau nunggu indikatornya berubah warna. Nggak bakal berubah warna karena indikatornya hanya berwarna merah sampai full. Oke, untuk casnya bagus lah ya. Ya sesuai harga. Kalau yang ada indikator biasanya harganya di atas 150 ribuan. Ada indikator persen baterai. Oke. Udah lengkap ya, udah komplit semuanya, udah kita tes semua untuk produk sonar 3-in-1 yaitu sonar SN5802 dengan harga berkisaran 80 ribuan ke atas ya. Ada yang jual 80.000, ada yang jual 100.000 ya, tergantung Anda belinya di mana lah ya. Atau juga jangan terlalu beli yang terlalu murah. Jadi beli aja yang paling banyak orang beli, walaupun harganya agak tinggi, yang penting produknya terjamin originalnya dan terjamin bagusnya. Kadang ada yang terlalu murah, kita beli sekali nyampe barangnya rusak, ya kita nanggung. Ya, jadi beli aja lah yang paling banyak dibeli orang, jangan lihat harganya yang paling murah. Oke, untuk produk sonar semuanya oke, sesuai harga, isinya pun komplit. Fungsinya pun semuanya oke semua, cocoklah dengan harga sekian ya. Kita beli produk sonar ini udah bisa kita pakai multifungsi 3-in-1. Oke, jangan lupa sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup video ini, tekan tombol subscribe ya. Sekali lagi jangan lupa untuk Anda semuanya untuk tekan tombol subscribe, untuk yang ingin mengikuti channel saya agar bisa dapatkan video-video terbaru tentang alat cukur, tentang drone, tentang jalan-jalan, tentang shopping, semuanya ada kita campur aduk di channel saya, yaitu channel Edi Expresso ya. Jadi jangan bosan-bosan nonton video saya karena tiap minggunya bakal ada video-video terbaru dari saya untuk Anda semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya review kita hari ini. Sekian untuk review kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.